Selama 60 menit, aksi mematikan listrik untuk bumi yang lebih baik atau biasa dikenal dengan Earth Hour dimulai sejak tahun 2008 secara global. Dan gerakan Earth Hour tahun ini memasuki tahun yang ke-7, di mana gerakan mematikan listrik secara serentak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, jatuh pada hari Sabtu 28 Maret 2015. Tepatnya pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat. Central Park sendiri merupakan salah satu mal di Jakarta yang turut berpartisipasi yang memeriahkan dengan berbagai acara menarik. Rangkaian acara dimulai pada pukul 7 malam di area Tribeca Park dan seluruh pengunjung yang berada di area dibagikan lilin untuk turut berpartisipasi di acara puncak tepatnya pada pukul 8:30 malam hingga pukul 9:30 malam. Earth Hour 60 Plus Switch Off Seremonial tepatnya dimulai pada pukul 7 malam dengan beragam penampilan menarik dari karnaval lampu LED, pertunjukan instrumen dari Crazy Patch Recycle Percussion, dan juga fashion show dari Lasalle College juga turut memeriahkan acara ini. Acara selanjutnya bersama dengan WWF Indonesia dan The Body Shop turut mengampanyekan aksi anti plastik, yaitu dengan berkeliling menukarkan plastik yang dimiliki oleh pengunjung Central Park. Petugas menukarkannya dengan kanvas bag sebagai gantinya, dan acara dilanjutkan dengan penampilan spesial dari Andin yang membawakan beberapa lagu andalannya untuk menunggu hitungan mundur penyalaan listrik kembali yang tepat dinyalakan pada pukul 9:30 malam. Seluruh pengunjung menikmati kegiatan ini dan diharapkan aksi Earth Hour mendapat sambutan positif yang diikuti seluruh masyarakat untuk memberikan ruang untuk bumi kita dan menghemat energi dalam mengatasi perubahan iklim di dunia.